dan ke dalam akuarium tersebut. Sebanyak 1 liter. Thank you.
Ayam membeli dua satu per dua. Dua di tengah. Dua satu per dua. Tidak mengganti tadi. Kan dua satu per dua. Kalau bilang dua satu per dua atau tiga satu per dua berarti tiga ini terbeli di tengah. Di kanan. Ya, kalau di kanan kan? Tapi di tengah. Tidak. Di kanan-kanan. Sudah? Ini juga tidak usah geser. Black. Nah. Yang ini? Satu, dua. Dua di tengah, dua di tengah. Tidak apa-apa, satu dengan satu. Dua di tengah. Ya, satu per dua. Kilogram salak. Tadi. Ya, tadi salak. Salak. Kemana? Salak. Dan satu. Dan 1,75 kilogram jeruk. Titik. Berapa kilogram berapa kali berat sendiri yang dibeli ayah. Caranya diapain? Kalau ada soal begini berarti dia diapain? Tambah. Ada ini yang nomor berapa? Ada nomor 3. Ibu, Bapak membeli dua ayam membeli dua satu per dua kilogram salak ditambah 1,75. Kalau udah begini kita ubah dulu jadi pecahan biasa semuanya. Oke, jadi pecahan biasa ini bisa? Oke, coba. Ini bisa itu pada kemarin. Halo, Pak. Masih lihat soalnya. Itu pasti dia mampet. Kurang tekan. Tadi kita nggak tekan loh, Miss. Pas dicolong-colong, bisa. Ini pakai ini. Bisa. Kalau penjelan nggak tahu, ini kalau penjelan harus. Oh, ini nih. Sama, dia juga ini. Bye.
Gimana? Dirubah semua jadi pecahan biasa. Dua kali dua empat lima. Satu koma tujuh lima jadi pecahan biasa jadi berapa? 1,75 per 6. Baru kita samain penyebutnya. Dibagi 2 berapa? 50. Dikali 5. 50 kali 5 5 kali 5 250. Good job. Harus bagi 100. 1 tambah 175. 175 5 7 8 9 10 11 425 per masih bisa disederhanain. Mau itu pembilangnya lebih besar pada penyebut. Cepat. Ya, dihitung dulu. Yuk. Bilang apa dulu? Sama-sama. 425. Ini 400, ini 100. Berarti dapat berapa? 7. Sisa? Berarti dapatnya kaget. Ini saya kaget. Kita bagi ke kromis. Sisanya per masih bisa disederhanain lagi. Sama-sama dibagi. Dua lima dibagi lima kok empat? Oh iya, empat kali lima. Masih bisa. 100 dibagi 5. Iya benar, dibagi 5. Masih bisa dibagi lagi. Masih bisa dibagi lagi. Oke, good job. Nomor 1 itu gak bisa dibagi lagi. Nomor 4. Oh, jadinya belum. Jadi berat koma-koma habis, jadi koma berat seluruh
2. Yang dibeli ayah adalah satu per 4 kilogram. untuk mandi, yang digunakan air.
yang digunakan. Ini gantung nanti kelasnya. Arif, yang digunakan Arif untuk mandi. Diapain kira-kira? Berarti 3/4 dikurangi 40%. 40%-nya diubah dulu jadi pecahan biasa. 40. Hah? 40. Hah? 40. Abisin dulu. Abisin dulu makan aja. Apa dong? Iya dah. Bukan desimal ini, persen dikurang 40%. Jadi apa pas? Jadi persen. Oke. Sekarang kita samain penyebutnya. Dibagi 4 dapat 25. Iya, jom 25 dikali 3 berapa? Yo, soalnya. salah. Air yang digunakan
Arif. Diri Makan Arif. Untuk mandi. Sama dengan berapa tadi? 7/20 bagian. Ditelan dulu. Ditelan dulu. Ini lihat tenggorokannya itu soalnya. Ayo. Asyik udah ditelan. Ditelan dulu. Habisin. Ditelan. Baru minum. Baru ngomong. Kegiatan pramuka Andi membawa satunya di tengah, 1, 3, 4 meter M, tongkat sekali 3/5 M 4, 1, 3/4 M, meter tongkat kali kurang lagi fokus enggak, sengaja gitu. Sedangkan Bayu koma. Sedangkan Bayu sedangkan Bayu membawa tongkat kayu. Tidak boleh dikurung, udah gak ada isinya itu. Ditelan ya, Pi? Ditelan, Pi, ditelan. Masa dikurung? Ayo, dan membawa tongkat kayu. Membawa tongkat kayu. Dan ada. Happy sudah. Membawa tongkat kayu. Happy, tak boleh gitu. Kita
Pendeta-pendeta. Membawa tongkat kayu. Membawa tongkat kayu. Ih, gak boleh kayak gitu ya, penjorok. Nah, karena dia begini nih,
400 dibagi 100, kita coret pembagian 0, kita coret 0-nya. Ini punya 02, ini juga punya 02. Sama-sama kita coret. Kalau ada pembagian 0, 34 dibagi 1 berapa? Berapa? 4 dibagi 1 4. Berarti panjang kayunya Benny itu ada 4 meter. Nah, kayu Bayu. Ini baru panjang kayunya Bayu. Baru sekarang kita hitung panjang kayunya Andi ditambah kayunya Bayu. Tadi kayunya Andi sama dengan 1/3/4. Baru ditambah kayunya Bayu panjangnya 4. 4 kalau jadi pecahan berarti 4/4. Coba jadi pecahan biasa tadi 7/4 ditambah 4/1 sama dengan kita samain penyebutnya pakai 4. 4 dibagi 4 berapa? 4 dibagi 4? 4 dibagi 4 masuk 4. 4 dibagi 4? 1. 1 kali 7? 7. 4 dibagi 1? 4. 4 dikali 4? 16. Setelah itu kita jumlahkan 16 tambah 7 berapa? 16, 7 ditambah 16 berapa? Ini kan 23. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan dengan cara coba ya, pembagi 23 dibagi 4. Ini kita lagi lihat
pakai jarum panjang. Dilipet kan? Dilipet. Sama aja. Nah, dilipet enggak ya, enggak ya. Gambarin satu, nanti Epi menggambarin yang di mana. Iya, harus belajar dong, kan harus kelas 5. Lama cuma gambar segitiga doang kok. Segitiga sama kaki namanya. Bisa gitu pula. Di sini dia paling gambarnya satu. Nah, Epi mau gambar. Ih, gampang. Tinggal bikin segitiga. Yuk. Belajar, belajar. Kalau tidak belajar pasti susah. Di sampingnya. Sama kayak gini. Pakai tiga baris. Nah, itu kan bisa. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan sampai. Nih, kan sangat beda dengan sama punya. Ini harus ini sampai sini. Nah, ini juga.